Kiwari di papada masyarakat Spirit Doll atau boneka arwah kerja di kaca pangan balarea. salah seorang ibu rumah tangga di Kota Cimahi, Horengges, koleksi 100 boneka nyeples pisan orok jeng Balita anta antaparah koleksi boneka di Badoli, Timang Pirang, Nagara Timimiti, Thargana, Anu, juta, tepika 10 juta. Sareretan mah eta sajumlah boneka tehye ples pisan orok. Samalah eta boneka teges di Landi Ngaran Kuno Bogana, aya Ngararan Tifani Kluwi jeungng Raili. Ea sajumlah boneka koleksiante Bogana ibu Rumah tangga asal Kota Cimahi Ngaran Sandra Susan. Lantaran kacinta ke karena boneka gesti bubudak, Sandra mimiti ngumpulkan eta boneka-boneka teh di tahun 2000-an. Tesagawaya boneka anu di koleksi Lianti teh ti asal na mangpirang negara kawas Amerika, Australia, Jepang jeng negara Eropa. Di antara eta boneka teh ayah nuboga sertifikat sakumaha akte kelahiran galibna manusia. Upamana bae boneka anu ngaran Chloe Anu dilahir Ken Dei Dina tanggal 28 April 2015 di Hewat Australia. Kalawan berat 2kgkg. Boneka-boneka koleksi Nanate di Juntinanamang Pirang bahan. Ayyau dijin tina campuran vinil, jeng silikon atautawa tina plastik, karet jeng porcelain, kuki tuna butuh perawatan khusus piken saban bonekana. hijanana Kawilang Makhooun, Turta variatip tiimiiti ti juta teka 10 juta. Sangkan eta boneka tehlewi Siup, Sandra ngahajanyenan mangng Pirangi Imahan, Anuluyu jeung karakter na sewangswangan. Lianti perlu perawatan khusus, eta bonekate perlu bajuan khusus, tepika merluken warraga mang R100.000 unggal bulanan. Cek Sandra Susan dirina ngahaja ngoleksi eta mang ratus-ratus boneka lantaran mika resep mang pirang boneka lain piken hal-hal spiritual kawas Anukiwari kiwari kerja sabi wirhiji nyata spirit doll atau boneka arwah. Lantaran dina nasna-nasna kukumpul boneka kawas eta boneka orok piken ngilangken depresi kawas lengitin budak atau barudak nages galede. Ini kan lagi tren tentang adopsi boneka spirit doll, Ibu. Menurut Ibu sendiri seperti apa sih? Spirit doll itu sih tergantung kepa, kembali kepada um, orang yang mengadopsinya. Tujuannya dia mengadopsi boneka itu untuk apa? Kalau misalnya hanya untuk koleksi tidak masalah. Karena di, dari dari ribuan tahun yang lalu pun anak-anak uh, sudah diper, diperkenalkan untuk main boneka Dia hanya sebagai mainan atau hiburan atau hobi sampai sekarang ini, tapi perkembangan um, menjadi uh, berbeda karena um, mungkin seperti Spirit Doll itu kan aslinya bukan dari Indonesia, tapi dari negara Thailand. Namanya Looktip. Nah itu uh, dia memang diisi oleh uh, apa? Um, pendeta di blessing. Nah itu uh, katanya berisi arwah. Tetapi kalau saya bukan dari Asia, boneka-boneka saya dari uh, Jerman, Amerika, Eropa lah. Sehingga uh, hanya dikoleksi aja untuk untuk hiburan. Karena pada pada awalnya boneka ini uh, yang kita sebut ribondol ini itu dipakai untuk terapi orang-orang depresi. Eta wanoja umur 58 tahun temi harap masyarakat ulah boga rongan anu ngoleksi boneka sarwaken jeng spirit doll. Lantaran koleksi boneka ukur pila kadar kerpang beberah. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.